Rencana Lucky Hakim nikah bulan Desember ini sama Tiara Dewi alias Syahrini KW kayaknya gatot deh, alias gagal total. Waduh. Kenapa tuh? Nih, denger-denger nih dari penjelasannya si Lucky, katanya bukan batal, tapi cuma ditunda. Oke. Terus, kenapa coba ditunda tuh pernikahan? Apalagi si Lucky bilangnya gara-gara cuaca yang gak memungkinkan. Wah. Lagian sih, udah tahu nikah di bulan Desember. Pakai acara nikah di bawah laut segala. Mending dibawa bunker, anti hujan, anti panas, ya enggak? Ya udahlah ya, kita tunggu aja kelanjutannya. Kali aja nanti dia mau nikah di langit, mau nikah di bulan, mau nikah di Mars, mau nikah di luar angkasa, di mana aja boleh deh. Yang penting nikah, yang penting sah. Ya enggak, Lucky? Atau kalau enggak mau nikah sama Syahrini KW, sama Syahrini asli aja kali ya.